Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada. Selamat siang semuanya. Jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar. Update-update seputar Leslar, khusus bagi kalian semua para sahabat Leslar Lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung serta menonton channel ini, jangan bimbang, ragu, serta bingung. Langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya. Tujuannya adalah apabila Bang Mimin memberikan info-info terupdate, teranyar, teraktual, terbaru, dan terdepan seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, untuk mulai perjumpaan kita pada pertemuan kali ini, kita lihat nih Masya Allah soal rating ya. Tuh MNC All and Senin, All plus Senin 25 Maret 2024. Jangan lupa saksikan terus kalau lihat kisah layar drama teroke serta program unggulan lainnya ya guys. Tuh Bismillah, makin sukses Amka. Ya. Di sini posisi 7 ya. Kemudian kita lihat juga di sini semangat nonton Amka. Mudah-mudahan malam hari ini banyak penontonnya dan bisa naik lagi rating. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lihat di sini nih. Ini yang kemarin tanya dijawab papanya Pati. Kita fans jangan sampai terpengaruh sama orang yang sukanya menggiring opini untuk membenci papanya Pati. Kita sebagai fans harus cerdas, harus bisa menangkis semuanya itu. Biasakan orang teman mancing-mancing dulu, entar cerita-cerita jadinya panjang dan mengembang. Disenyumin tuh sama papanya Pati katanya tuh, ya. Dan kita lihat di sini ada komentar nih, aku pernah lihat gosip itu di TikTok dan IG, tapi nggak aku gubris, di skip aja. Nggak penting dan nggak percaya kalau kita komentarin, nanti enakan dia jadi makin rame jualan gosip katanya tuh ya. Lagian cuma ngelirik gitu aja digosipin, hade emang Bilar nggak punya mata. Wajar atuh ngelirik mah, masa kudu blotot-blotot we, betul banget ya. Ada dramatika juga nih, hempaskan akun fitnah murahan. Kita semua harus move on dari perilaku Markona. Fokus support karya anak-anak ibu dan selalu mengalirkan doa-doa baik. Mudah-mudahan kita semua tidak mudah terpancing, karena pengalaman yang lalu menjadi pelajaran buat kita semua. Salam kompak dan solid saudaraku Lestar Lovers, Bilovers, dan Lesti Lovers. Betul banget. Ada juga nih dari Dea Aini, cantik Una Lesti daripada titik-titik jauh say. Lagian titik-titik udah punya laku pemain bola, orang bulat lagi lihat ke penonton wartawan, ada-ada aja cari cuannya. Stiker ya, ada-ada aja, udah fitnah lagi ya. Ada juga nih dari Tini Artini, padahal Papa B lagi lihat orang yang duduk di kursi penonton, di situ juga banyak temennya, ada Aris Kai, ada Rija, ada Aris, ada-ada aja gosip. Ya Allah, kasihan amat. Ini mah serba salah semua Rizky Bilar ya. Lihat dibilang ngelirik orang. Ada Uti juga nih, Bilar nggak usah lirik-lirik ke cewek. Gin merem aja katanya ya, biar merem aja. Dasar aneh netizen iki, wong punya mata kok gak boleh ngelirik serta salah jadi Leslar, serba salah, betul banget. Ya ampun, ada juga kemarin yang waktu Happy Asmara nyanyi di depan Bilar, itu juga udah banyak yang fitnah Bilar gimana segala macam. Lah, gimana kalau orang aja di depan apa? Nyanyi di depan kita, masa ya mau merem-merem ya para sahabat ya? Ada-ada aja. Lagian netizen suka banget pindah, kagak takut kena azab apa. Nah, alhamdulillah mendalik, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian kita lihat ini juga nih. Masya Allah, best couple yang menginspirasi kita semua di sini. Semoga Allah menjaga ikatan kalian tetap kuat selamanya. Insyaallah, dan semoga Allah selalu melindungi kalian dari mata jahat dan melimpahkan kalian dengan berkah dan nikmatnya. Tetap bahagia dan diberkahi bersama katanya ya, selalu dan selamanya. Amin ya Allah. Kemudian selanjutnya ada siapa nih?
susah mencari wanita seperti Lesti. Dia dikarunia rezeki melimpah tapi tetap sederhana, enggak menurut suaminya. Kesana kesini bahkan dia memakai baju-baju suami yang sudah jarang dipakai Bilar. Belajar memasak sesuai keinginan suaminya. Begitu juga sebaliknya, Bilar gak suka menghambur-hambur uang. Nongkrong di restoran, dia sangat menghargai masakan istrinya. Dia sering memuji masakan Lesti. Bilar bukan tipe cowok yang suka bikin cerpen panjang lebar muji istrinya di media sosial, tapi dia melakukan langsung sama istrinya. Aku selalu berdoa semoga keluarga Rizky Bilar dan Lesti langgeng sampai tirjanah, bahagia dunia akhirat, amin. Ada juga dari Jubaidah nih, amin amin amin. Salah satu yang menenteramkan hati istri adalah dipandang dengan lembut dan didengarkan ketika bercerita ya. Ada juga dari Silentres ya. Aduh, lagunya mengingatkan detik menghitung hari pas udah lamaran menuju nikahan dulu sama Paksu. Suka banget nyanyi ini terus 19 tahun lalu. Tim Spills, makasih Min pilihan lagunya. Ada 2507 Noi, masya Allah tabarakallah, bahagia dunia akhirat, anak-anak baik, jodoh tiljanah, sakinah mawadah warohmah, amin ya Allah ya robbal alamin. Kemudian selanjutnya juga di sini, Cie dibilang seseorang senyum-senyum gitu katanya ya. Masya Allah gemesnya, sayang kita yang traveling ya teman-teman. Semoga berkah ya Rizky Bilar. Allah akan menggantikan rezeki orang-orang yang ikhlas yang menyisihkan sebagian hartanya karena Allah semata. Semawat tirjana, sehat dunia akhirat, amin. Gara-gara Lester aku sampai lupa punya suami. Ada yang baik nih, masya Allah orang baik dan murah hati seperti Lester, percaya derajatnya akan selalu diangkat dan ditinggikan oleh Tuhan, amin. Ada juga dari Romantika, masya Allah ikut senyum-senyum. Kita kalau lihat anak soleh ganteng, ibu menceritakan istri tercintanya ya, makin berkah rezeki rumah tangganya ya nak, dan semakin sejahtera rumah tangga kalian bersama anak-anak kalian yang soleh soleha, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ih, pokoknya masya Allah banget, kita doakan mudah-mudahan Rizky Bilar, Lesti Kejora selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan selalu keberkahan dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya nih ada unggah dari sahabat surga nih. Wow, masya Allah soal ini ya. Mas Rizky Bilar, Mbak Lesti Kejora lelang mobil untuk Gaza. Masya Allah, pokoknya luar biasa banget. Kita doakan selalu mudah-mudahan rezeki Leslar akan semakin melimpah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lihat juga ini. Ini memang masya Allah banget ya, lucu banget mereka ya. Lihat Una joget aja bikin happy pagi-pagi. Semoga Allah selalu melindungi keluarga cinya Lester jodoh tiljana, amin ya robbal alamin. Tuh emang udah satu frekuensi katanya ya. Koko Bangbi pakai tadi malam sama nggak awal mereka bikin TikTok katanya ya. Kan sekarang udah kuyusan walaupun perutnya tetap one fuck katanya ya. Kayaknya udah nggak muat sekarang katanya tuh. Ini yang dulu ya, dan intinya sekali lagi lah kita doakan mudah-mudahan Leslar selalu mendapatkan keberkahan, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi, jika ada akun-akun menggiring opini, yuk lebih baik kita hempaskan saja, tidak usah diladeni, apalagi masalah yang Rizky Bilar melerak melirik. Aduh, merih banget ya. Itu gara-gara nggak ada bahan, jadi ya ke situ diambilnya. Nah, itu boleh menarik. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Lestar berikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.